Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dini Amanda dari Masta. Pada video kali ini, saya akan mereview kursi roda anak Kia Double Jog tipe FS980LA. Nah, jadi untuk kursi roda anak Kia Double Jog tipe FS980LA itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini kecil ya, karena ini untuk anak-anak. Dan ini juga dilengkapi dengan cat warna-warni. Di sini ada warna merah, kemudian di sini ada warna hijau, biru, dan juga orange. Untuk yang pertama, bagian-bagiannya di sini tidak dilengkapi dengan rem pendorong. Jadi remnya ini hanya rem samping di sini. Tinggal kita arahkan ke depan untuk mengerem. Kemudian ini bannya ini ban hidup. Jadi perlu dipompa. Dan ini ada pendorong kursi rodanya. Pendorong kursi rodanya ini manual. Kemudian ini velgnya velg ruji. Nah, untuk kursi roda ini itu double jog. Jadi ini ada jognya. Nah, ini yang jog kedua. Jadi lebih empuk ya karena ini double jog. Nah, kemudian ini ada tatakan tangannya. Untuk tatakan tangannya ini ada busanya, tapi busanya ini sangat keras. Kemudian kita ke pijakan kakinya. Pijakan kakinya seperti ini. Ini ada penyangga kakinya, bisa dicopot seperti ini. Nah, untuk pijakan kakinya ini bisa kita lipat samping seperti ini. Untuk pijakan kakinya ini terbuat dari plastik ya. Kemudian untuk bagian belakangnya ini ada tempat untuk menyimpan. Ini sangat kecil ya. Nah, langsung saja di sini saya akan menunjukkan cara melipat dari kursi roda ini. Yang pertama di sini kita copot terlebih dahulu jognya, double jognya. Jadi ini kita ambil terlebih dahulu dan kita simpan. Kemudian kita lipat pijakan kakinya seperti ini. Bisa kita kesampingkan seperti ini, dan kita angkat dudukannya ke atas, kemudian kita pepetkan. Ini bisa kita lipat seperti ini ya, ke samping. Dan kemudian yang terakhir kita lipat bagian pendorongnya. Di sini ada tuasnya. Nah, kita tekan tuasnya, kemudian kita turunkan seperti ini. Nah, untuk hasil lipatannya seperti ini. Nah, untuk cara mengembalikannya ini mudah. Yang pertama kita tarik pendorongnya seperti ini. Ini sudah rapat ya. Kemudian kita buka bagian dudukannya seperti ini. Dan kita pasang pijakan kakinya.
jadi seperti ini. Nah untuk bagian dudukannya ini ada busanya, jadi empuk. Kemudian baru kita pasang double joknya. Tinggal kita rekatkan. Di sini sudah ada perekatnya. Tinggal kita rekatkan. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah ya. Nah, untuk bagian pegangan tangannya ini bisa kita ke atas. Ke atas kan ya, seperti ini. Nah, ini caranya mudah sekali. Tinggal kita tarik tuas yang ada di sini. Seperti ini. Ini kita ke atas kan. Satunya juga yang kita tarik. Nah, jadi ini lebih mudah untuk menempatkan pengguna ke kursi rodanya. Untuk mengembalikannya tinggal kita pasang seperti ini. Nah, ini sudah rapat. Sudah rapat ya. Untuk kursi roda ini sendiri itu terbuat dari aluminium frame. Kemudian untuk lebar dudukannya ini 46 cm. Untuk berat dari kursi roda ini hanya 15 kg. Dan kursi roda ini bisa digunakan dengan berat badan pengguna maksimal 85 kg. Jadi meskipun ini kecil, tapi bisa digunakan untuk berat pengguna 85 kg. Demikian review dari Mazda mengenai kursi roda anak Kia Double Jok tipe FS90LA. Bagi teman-teman yang ingin melakukan pemesanan, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Apabila teman-teman menyukai video kami Mazda, jangan lupa like video kami Mazda dan subscribe channel kami Mazda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga selalu sehat ya.